Halo semua, saya Bidayo Rider. Jangan bosan-bosan ya sama saya. Oke, ini motosikal saya, KTM GP 125. Pada segmen kali ini, kita akan bercakap pasal kelemahan motor ini yang setiap pengguna KTM GP 125 wajib tahu. Oke. Untuk pengetahuan anda, motosikal ini mempunyai masalah. Masalah yang mana dia bergetar dengan sangat kuat. Okey. Itu berpunca daripada dia punya sprocket ratio yang bagi saya memang tak cun lah untuk pengguna motosikal di Malaysia ni. Sebab di China motosikal apa ni kelajuan mereka di jalan raya adalah lebih perlahan berbanding dengan Malaysia. So, oleh sebab itu motosikal China ni dia memang akan setting lah kelajuan tu supaya tidak melebihi had kebangsaan di negara mereka. Okey. Apabila motosikal ni bergetar dengan kuat, anda akan perasan lah memang banyak skru-skru ni. Kalau anda tidak berhati-hati, skru ni akan longgar lama-kelamaan apabila anda semakin lama membawa motosikal. Khasnya apabila anda selalu pulas sampai 80 ke 90 km sejam. Okay? Bukan dekat sini saja tau, malahan dekat bawah situ banyak skru yang mudah longgar. So bagi pengguna kita NGP 125, saya cadangkan selepas anda tengok video ni, anda pergilah ambil anda punya spanner tu, pergi ketatkan semua skru-skru ni sebelum apa-apa yang terjadi. Yang paling penting lah yang ini anda perlu ketatkan dia. Okay. Untuk mengatasi masalah vibration ni, saya cadangkan anda semua, sama ada pengguna yang sudah senior ataupun yang baru nak membeli ataupun yang baru dah beli, anda tukarlah sprocket depan ni. Tukar dia daripada gigi 13 pergi kepada gigi 15. Dengan cara itu anda boleh membuang getaran motosikal ini. Di samping anda juga akan mendapat top speed yang sepatutnya, iaitu daripada 90 km sejam kepada 110 km sejam. Okay. So itulah tip yang saya ingin share. Jadi pastikanlah anda ikut pesanan saya, ketatkan semua skru-skru dan juga untuk jangka masa yang panjang, pergilah sprocket ini. Itu saja yang saya ingin share pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan bosan-bosan ya sama saya. Bye. Peace.